cerita terjun ke dunia sinetron itu gimana tuh kak? Iya, terjun dunia sinetron itu adalah pengalaman baru aku. Sebenarnya bukan sinetron pertama aku, ini udah sinetron kesekian kali, tapi sinetron pertama Kolosal. Jadi tantangannya kalau di Kolosal itu kan bahasanya baku, juga gitu juga hafalin koreografer yang untuk fighting gitu kan. Itu sih kesan pertamanya memang menyenangkan, tapi agak susah-susah gampang ketika hafalin korea. Apa tuh yang apa namanya tantangan yang Kolosal seperti ini tuh gimana sih kak? Ada tantangan tersulit gak sih? Tantangannya yaitu hafalin koreonya untuk fighting gitu kan, dan adegan scene fighting. Kebetulan kemarin kakiku retak gara-gara aku lagi main handphone. Tiba-tiba di depan tuh ada selokan kan. Jadi itu juga jadi kendala buat aku untuk recovery itu kemarin lama banget recovery-nya. Jadi itu jadi kendala sih kemarin. Karena aku sempat didorong pakai kursi roda. Syutingnya cuma ngambil dari cover-cover master doang. Itu yang kendala kemarin. Tapi alhamdulillah semua udah berjalan dengan baik. Jadi ketika shoot itu udah gak usah pakai kursi roda. Apa sih yang membuat Karoi kendala sampai kakinya retak tapi masih mau semangat nih? Apalagi kan ini kan juga Kolosal kan, beda dari sinetron lainnya gitu. Apa sih yang membuat kakak semangat? Yang buat aku semangat ya itu dunia baru tuh aku suka. Aku selalu menantang diri aku untuk lakuin hal-hal yang baru gitu kan, yang belum pernah aku lakuin. Tapi kan dengan kan juga lagi marak COVID juga tinggi nih kak. Apa sih proteksi buat kakak gitu selama syuting? Proteksi buat aku selama syuting yaitu apa namanya pakai masker, menjalankan prokes, menjaga jarak, cuci tangan. Selalu kalau pulang dari syuting selalu cuci tangan, selalu semprot-semprot kayak gitu. Tapi karena dengan angka lagi tinggi nih apa namanya kasus positifnya, sering kayak tes antigen atau PCR gitu nggak sih buat jaga-jaga gitu? Melakukan antigen karena kebetulan juga mamaku beli satu box antigen yang swab itu yang bisa swab di rumah. Jadi ya udah seminggu sekali kita swab antigen. Alhamdulillah semua berjalan baik, tidak ada positif gitu, semua negatif sih. Seminggu sekali tuh harus swab. Tapi khawatir nggak sih kak? Maksudnya kalau ngelakuin swab antigen sendiri gitu kan, karena kan? Enggak sih, nggak khawatir apa-apa karena kan sama aja sebenarnya. Alatnya juga sama kan. Cuma bedanya kita nggak dapet surat gitu, cuma dapet yang kayak itunya aja, test pack-nya itu. Selain syuting ada kesibukan lain gak sih kak? Mungkin apa mau coba bisnis? Aku lagi sibuk bikin, udah jualin buku kan. Karena buku aku kan keluar yang kedua. Insya Allah mudah-mudahan semua berjalan lancar ya buku yang kedua. Minta doanya dari teman-teman juga supaya laris gitu kan. Aku menciptakan karya-karya baru. Karena juga aku juga mau berpesan ke anak teman-teman semua yang masih muda, ayo kita gapai mimpi-mimpimu sampai mimpinya terjadi gitu. Dan jangan putus asa kalau itu belum terjadi. Sama halnya aku alami ketika saya berterjun ke dunia entertainment, aku percaya kalau aku adalah born to be star. Itu harus diyakinin terus, makanya sibuk ini itu harus diwujudin. Sibuk buku, sibuk sinetron, sibuk talk show, itu harus benar-benar sih. Make your dream come true. Buku apa sih kak kalau boleh tahu? Bukunya judulnya Dunia Lain. Tentang semua yang aku lihat selama ini gitu, yang berhubungan dengan dunia setan gitu, dan juga ada share sedikit pengalaman aku ketika direhabilitasi. Oke. Thank you ya. Oke.